Hampa ni macam dajal. Hampa kena kontrol balik. Setakat ni berbulan dah hampa tak kontrol. Hampa tak boleh nak perbetul. Aku boleh perbetul. Hampa kata kami lawan PAH ni lawan Islam. Aku jawab balik, no. Kami lawan PAH ni sebab kami nampak PAH ni macam dajal. Kami lawan. Hang claim dia hang Islam. Mana ada buat kerja Islam? Hang buat kerja setan. Aku, kita huraikan. Bukan kata saja hurai. Setan dia di mana? Sekian, 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 sekian. Ha. Nampak? Jelas. Ha, hampa habis-habis barulah apalah. Patutnya hampa cari jalan macam mana nak jawab balik tentang isu PAH yang sebiji macam dajal ni. Hak tu sebenarnya. Tapi masalahnya hampa gagal. Siapa yang setuju apa yang aku sampaikan ni? Itu kontra daripada. Hang tuduh kata kami lawan Islam. Kami nafikan dengan mengatakan hampa tu dajal. Bukti dia sekian. Hampa kata hampa ada ulama. Kami nafikan. Dengan tunjuk macam mana apa yang ada di dalam dajal tu, yang serupa dalam tu, kami jelaskan. Tak, sebab tu hampa kena balas balik. Bukan dengan cara hampa koyak macam ni. Hang dajal lah tu. Hang cakap hang dajal lah tu. Tapi ada hang buat huraian macam aku. Aku buat huraian. Sebab tu aku cakap. Kalau hampa buat report ke apa ke, aku masih ada penjelasan. Pasal apa hari tu kata musuh Allah kena report tiba-tiba surrender. Minta maaf. Saya kena tak masuk macam tu lah apa semua. Sebab benda salah. Aku pula tak ada. Sebab apa? Sebab aku betul. Contoh dia hari tu. Aku maki. Aku kata hadiah wang barua. Betul? Betul? Aku kata hadiah wang barua. Betul? Tulis. Tulis. Aku kata apa? Hadi awang barua. Betul? Betul tak aku kata itu? Viral. Hampa yang buat video. Bukan aku. Betul? Ha, hang kata ulama kan? Hampa kata aku kata kau ulama. Tapi aku kata aku peduli apa? Setakat ulama yang duduk dalam parti dajal. Aku heran apa? Parti yang sebiji macam dajal. Aku jawab. Ha. Kerja-kerja buat kerja dajal. Aku jawab. Bukan tuduh. Ha. Okey, lepas tu aku bagi tahu dia baru kepada Yidin. Eh, aku PAS kot. Aku orang PAS. Yidin kata PAS parti ajaran sesat. Tapi kerana baru Yidin ni, hadiah wang ni, dia bawa semua orang PAS pergi sokong Yidin. Angkat jadi ketua. Bukan ke baru nama dia. Definasi baru tu memang macam tu. Nampak? Ada definisi dia. Itulah baru. Baru kepada Yidin. Sedangkan Yidin kata kita parti ajaran sesat, tiba-tiba angkat dia. Aku masih betul. Ha. Ha, poin apa? Poin apa lagi? Hampa nak buruh poin apa lagi? Sudah sebelum hampa nak buat report kata aku cerita macam ni, aku bagi jawapan siap-siap. Ha, esok pergi buat report. Aku lagi suka. Sebab aku boleh kontra balik hang kata tu. Ha, bila aku kontra balik, hang jenuh bayar. Ha? Takkan nak bagi buat kerja saja. Ha, habis. Hampa pun tak boleh jawab. Sebab tu, ni. Kewarasan tu penting. Ha.
Okey, dekat mana yang tak betul? Ada apa? Sesat apa? Ada apa? Ha, terlepas. Hantu lilin. Aku nak baca. Ha. Nampak? Tak boleh ni. Ya, dia kata sesat mamat ni jauh sangat, nampak? Dia kata sesat mamat ni. Sedangkan aku boleh jelaskan. Han nak sebut sesat tahu mana? Han nak sebut kata aku sesat tu, apa dia? Apakah sesat yang dimasukkan tu? Ha. Ha, tahu mana? Takat cakap saja. Kuatirnya aku tak sesat lagi, hampa pula yang kena sesat tu. Jangan main-main. Ha, akidahnya di mana? Tak mana akidah tu yang tak kena, tak mana. Sebab tu aku offer kata, panggil ilmuan hampa, ustaz-ustaz hampa, kupas semula apa yang aku cakap. Kupas semula apa yang aku cakap, nafikan apa yang aku bagi tahu. Kadang pun ada banyak ustaz kata banyak mengapai kitab baca banyak. Takkan mereka tak boleh kupas? Berbulan dah kot. Tak boleh balas pun. Pasal adik awang baru aku kata tu pun tak boleh ulas. Hampa hanya bangkitkan kemarahan, ya. Ulasan tak ada. Sebab polis dia nak ulasan. Undang-undang dia nak ulasan. Kenapa you cakap macam ni? Aku boleh jelaskan. Ha. Masuk mahkamah, aku menang. Sebab tu setiap live aku rekod. Eh, kita kena tahu undang-undang. Kita nak buat apa-apa. Bukan boleh sembarang buat. Ah, dah aku naik turun-turun mahkamah, takkan aku tak claim? Mesti aku claim yang berbaloi. Takkan minta maaf saja kot? Tak ada lah. Faham tak? Sebab tu tak semua point aku punggah semua. Aku buat keluar sikit. Sebab apa? Nak buat modal nak menjawab esok ni. Ha. Sampai setakat ni, di mana betulnya hampa? Tang mana tak betulnya aku? Ha, setakat ni. Tang mana betul hampa? Tang mana tak betul aku? Sebab aku sebagai orang PAS, aku cakap tentang PAS, tentang pembawa kampas. Ha, Pak Yu ada hujah, dia orang tak ada hujah. Hakikat dia kemenangan mesti atas pada hujah. Orang terima hujah. Bukan semua orang tak su. Kalau kata hang tak su, eh aku pun PAS, aku tak su. Hang jangan hang fikir semua orang tak su. Bukan semua. Orang PAS bukan semua tak su. Ha. Abah kan? Abah aspirasi. Abah ni ahli PAS. Ada dua buah ahli. Tapi dia tak su. Ha. Nak kata apa? Betul-betul ahli PAS semua hidup mati. Abah. Allahumma salli ala Muhammad. Abah nak bubuh ke sepatah dua ke? Eh, aku cakap apa semuanya ada dia punya batasan-batasan dia, kesesuaian-kesesuaian dia. Sesuai. Bila aku kata PAS tu haram jadah, sesuai dengan perkataan tu pada PAS, memang sesuai. Memang sesuai. Ada nilai haram jadahnya PAS tu. Ha.
Tu macam tu kata, pas ni pelak, ada nilai dia. Nilai pelak tu memang ada pada pas. Nampak? Abang kena naik, abang minta eh. Bukan cakap saja-saja mengejek macam apa. Kita cakap tu ada nilai. Betul Pak Yus. Betul kata Pak Yus. Ha, nampak? Mantap Pak Yus. Hampa baca, hampa baca. Ni hak tulis ni semua berikod. Aku buat screen recording. Kata-kata bijak, kata-kata bodoh semua terrekod. Dan dinilai satu platform yang hebat-hebat. Ada hakim-hakim yang menilai. Oh, viewer ni mantap Pak Yus. Oh, mantap. Ha, nampak? Jadi hak mana dalam kerajaan perpaduan pun tulis. Bagi nampak kegerunan tu. Kita kena rajin. Terbaik Pak Yus. Nampak tu? Clear. Ha. Di mana fitnah dia? Hanya kata saja. Hanya sebut perkataan dajjal tu sebut saja. Ha? Hampa ingat sebut perkataan pas mirip dajjal, sebiji macam dajjal tadi kata saja ke? Takkan kata saja. Kalau kata saja komen cukup, tak payah bagi huraian. Ciri-ciri dajjal yang ada pada pas. Okey, pelajaran hari ini adalah tentang dajjal pas. Apakah persamaan mereka? Sekian. Tujuan pendidikan ini kita bagi adalah menjelaskan kepada rakyat Malaysia, kepada orang Islam, jangan mudah terpedaya kepada yang bernama parti Islam, yang berpakaian seperti Islam. Tiba-tiba kamu sedarlah mereka nampak seperti dajjal. Yang tu. Yang tu. Yang pertama, dajjal pertama. Ha. Apa dia sifat dajjal pada pas yang pertama? Huraian dia ada huraian. Ah, ha? Hampa nafi lah. Takkan nafi. Nafi tu dengan ilmu. Aku bagi tahu dengan ilmu. Nafi pun dengan ilmu. Mantap Pak Yus. Ha, tengok. Komen-komen. Tujuan aku sampaikan adalah menjelaskan pada korang, nampak kedajalan yang ada pada pas ini sangatlah berbahaya melibatkan akidah kita, pemahaman kita, ukhuwah kita, negara kita. Sempoi Pak Yus. Tu nampak. Oh, komen-komen yang bagi aku energi. Padu Pak Yus, energi semua ni. Lepas tu aku check balik sebelum aku nak bagi tahu. Siapa tahu ciri-ciri dajjal yang ada pada pas? Tulis. Tu menatang apa? Depa pun tulis. Dajjal menyediakan offer syurga dan neraka. Siapa yang seperti sedemikian dajjal, yang macam dajjal ni? Ada pada pas. Undi pas masuk syurga. Ha, tu dia. Tu dia nampak dah dajjal dia. Ha, satu. Satu. Nampak dah dajjal yang ada pada pas. Satu, nampak dah. Nampak tak? Terbaik Pak Yus. Mantap. Ha. Ha, santai Pak Yus, santai. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu? Ay, takkan satu pun. Ah, ha, nak dah tu kita bagi. Kita bagi yang kedua. Beta ingin mendengar yang kedua. Ah, ha, beta ingin mendengar sifat-sifat dajjal yang kedua yang sama dengan pas. Beta suka mendengarnya. Yang kedua. Apabila dajjal datang, maka akan ada masalah air. Mak air. Masalah air. Namun kena ingat, ada yang teruk pada dajjal. Dajjal dia datang kemarau tak ada air. Hak ni kemarau ni hujan, ada hujan, air tak ada.
dia menyusahkan rakyat. Memang sifat Dajjal macam tu. Itulah sifat yang ada pada PAS. Ya Allah. Ha, fitnah di mana? Pertahankanlah kepimpinan ulama yang kata nak pertahankan. Bukan sebut fitnah saja-saja. Huraikan dah kata nak bertahankan kepimpinan ulama. Silakanlah. Aku bercakap benda yang hampa nampak, aku nampak. Bukan cari cerita benda dalam sorok dan leci, tak ada. Dajjal bila dia datang nanti, dia akan memberi segunung roti. Dan dia susahkan kita. Ayak tak ada, dia offer ayak percuma. Segunung roti. Wahal ayak tu pun dia curi. Astaghfirullahalazim. Siapa nampak pah di sebiji Dajjal? Tulis. Siapa nampak? Siapa nampak? Ni tang ni saja dah sebiji ai. Ha. Pah tu sebiji macam Dajjal. Siapa nampak? Pati pah ni sebiji macam Dajjal. Nampak Pak Yus. Nampak semua. Ha. Ha. Aku kena jelaskan. Jelas kot. Ha. Memang kerja dia menyusahkan rakyat. Saya nampak. Aku nak puas, aku nak tengok apa komen yang apa nampak yang Dajjal ni seperti dengan PAS ni seperti Dajjal. Tulis. Bila nampak PAS seperti Dajjal, tulis. Nampak PAS seperti Dajjal. Sebab hangpa tulis tu nampak rekod. Sebab dia akan buat orang yang baca, bila aku buat posting nanti, orang nampak PAS Dajjal mirip, depa tolak. InsyaAllah. Tu sumbangan hangpa. Kita lakukan kerana Allah Ta'ala. Kita buat lillahi ta'ala. Tulis. Nampak PAS seperti Dajjal. Nampak PAS seperti Dajjal. Tulis macam tu. Tulis eh. Nampak PAS seperti Dajjal. Nampak PAS seperti Dajjal. Ha. Tulis. Bagi nampak. Nampak. Ha tu. Nampak PAS seperti Dajjal. Nampak? Ha ni. Nanti viewer kita dekat sana akan tengok bertapa. Sebab apa yang kita cakap, kita nampak dia setting nampak kat sini. Dan dia orang akan tolak PAS mentah-mentah, insyaAllah. Kita jangan biarkan orang kita terperangkap dalam fitnah Dajjal, fitnah air zaman yang sebiji macam dengan PAS. Ha, nampak PAS seperti Dajjal. Baru mereka ragu. Mereka kata, ya tak ya juga. Orang PAS sendiri pun. Betul juga. Sagi aku duduk fisabilillah, fisabilillah sagi. Duduk tetap orang tak pasal, buat tak pasal, tak pasal. Ngaku-aku sagi, tah ke mana, syahid di mana, apa ke mana. Nampak? Tujuan dia ada, ada tujuan. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Baru kita boleh dropkan mereka punya semangat. Kebencian mereka tu boleh diturunkan. Baru negara kita aman. Sebab apa? Kita kembali kepada Islam. Kita kembali kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita sedap. Sebab apa? PAS telah merasuk. Hampa jangan libatkan gerakan. Hampa ceriban PAS sudah. Gerakan-gerakan aku tak sebut pasal gerakan. Aku sebut pasal PAS pure-pure. Bukan macam dia. Aku cerita pasal PAS ya. Mencukupi dah.
Tak payah nak pakai buah lain. Hampa pakai banyak buah, tagi. Pukulan tak cukup padu. Hampa pakai buah pah ya. Dia tak payah banyak tempat. Hampa tembak gerakan, hampa tembak pah. Tembakan tu tak cukup kuat. Tak cukup padu. Hampa hentam satu ya. Siapa dia? Ni, Hanat ni. Ha. Ha. Hampa tahu tak? Haram jadah ni. Hampa hentam haram jadah ni ya. Siapa dia? Ni pati yang sebiji macam Dajjal ni, hak ni yang bentam. Hak jatuh di hak ni jatuh. Jatuh tumbang pas, habis semua. Betul? Hampa tak payah duk hentam orang tu, tak payah hentam sini, tak payah. Hampa hentam pas cukup lah. Bersatu tak jadi bersatu lah, tak nak pas. Gerakan tak jadi gerakan, tak nak pas. Hampa teribai pas ni. Bengkok tu. Mantap mah. Nampak? Jangan sakgi lupa pula. Hampa teribai pas PN Bersatu Perikatan Nasional, Bersatu segala gelakan, habis jahanam. Nampak? Depa tak boleh. Tak ada hujah. Nampak? Tapi dia orang dah faham lah. Tidak timbul soal fitnah pun. Mana ada? Ha, dah berhenti lah. Tak cakap dah pasal fitnah. Sebab tak timbul soal fitnah. Benda tu jelas. 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 PAS mirip Dajjal. Aku tak payah pakai gerakan, aku tak payah pakai bersatu. Aku pakai PAS. Waalaikumsalam, Mi. Hebat. Komen-komen apa hebat. Aku baca ni. Alhamdulillah. Selamatkan agama kita. Selamatkan. Cukuplah yang berlaku dulu dekat Memali. Sudah-sudah kita tak mau ulang lagi. Kali ni kita tak bagi muka. Serius. Ni pas kali ni kami tak bagi muka. Kami tak bagi muka. Cukup apa yang berlaku dekat Memali. Sudah. Sudah-sudah. Cukup apa yang berlaku selama di dalam negara ni. Ini zaman kami. Kami tak izin hampa rosakkan generasi kami. Nampak? Jelas kan? Isu Dajjal tadi jelas kan? Alhamdulillah. Ha. Tak apa, hampa masih ada lagi talian hayat.
Hampa tanyalah hampa punya ustaz-ustaz PAS tu tentang apa yang aku cakap ni, tang mana, sekian-sekian-sekian. Pastikan jawab setiap apa yang aku kata tu, yang aku sebut tentang sifat pertama Dajjal, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan, dan hak yang mana-mana aku sebut selama ni. Dia kena balas balik, kontra balik, jika dia nak clear. Faham tak? Siapa yang dah dengar, dah cerita pasal persamaan Dajjal dengan PAS? Siapa yang dah dengar, komen dah. Yang belum, komen belum. Ha, tepat sekali Pak Yu. Ha, dah. Ha, siapa dia yang dah dengar tentang Dajjal yang sama sebiji macam PAS ni? Komen dah dengar. Yang belum, komen belum. Sebab yang belum ni kita kena bagi dia dengar lagi. Ha, kita nak bagi dia dengar lagi jika belum. Bukan setakat dalam live ni. Boleh tengok dekat muka buku saya. Boleh tengok dekat YT saya. Tentang kedajalan yang ada pada PAS ni. Dia punya mirip, serupa, serupa, serupa. Subhanallah. Ha. Nak tengok? Nak tengok ni. Siapa dia yang belum? Siapa yang dah? Aku tak kisah. Atas seksyen apa hangpa nak buat report apa semua, tak kisah. Tapi bila buat, kita teruskan. Kalau buat tu, teruskan. Kalau hangpa buat lah. InsyaAllah, aku dalam kewarasan, alhamdulillah, aku bercakap under control. Aku tidak menyalahi undang-undang. Undang-undang agama aku tak, sebab tak menyalahi. Undang-undang negara pun aku tak menyalahi. InsyaAllah. Terbaik Pak Yu berani kena benar. Terima kasih. Semangat tu. Kena ayat-ayat lagu tu, semangat tu. Dia jadi macam... Terima kasih Hafifi. Apik. Sokong Pak Yus. Lagilah rasa. Mantap Pak Yus. Balon lagi Pak Yus. Yes. Baik Pak Yus. Mantap. Nampak tak sokongan-sokongan ni? Kita memang nak sokongan-sokongan ni. Alhamdulillah. Subhanallah. Orang ni. Ha. Jadi jelas eh? Jelas eh? Kedajalan yang ada pada PAS. Selamatkan umat kita. Selamatkan kawan-kawan kita. Baik, macam ni. Ada lagi yang nak? Ada lagi yang nak tahu pasal Dajjal? Yang belum tahu lagi tentang persamaan PAS dengan Dajjal? Ada lagi? Yang nak tahu? Ada lagi yang nak tahu? Yang nak sebut nak, yang tak nak sebut tak nak. Kok dia dah dengar banyak kali. Ha? Ha? Siapa dia yang nak, siapa yang tak mau? Ha? Ha? Tadi apa nama ni minta, aku tak on. Ha. Tiba-tiba tadi aku dah on dah ni. Aku tanya pula ni. Baik, dia macam ni. Persamaan. Rekod jangan tak rekod. Persamaan Dajjal dan PAS ni sangat-sangat mirip. Yang pertama persamaan dia adalah, yang pertama